Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil syafa'atil adhimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil daulatil fa'il. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa ilyakil aqyan wa mimtahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muqtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyan adada ni'amillah wa ikhdor. Amma ba'du. Ba'da salam pribados kawakilan di sadayana kanggo manjatkeun puja sareng puji ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam moga dilimpahkeun ka baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta keluarga sahabat tabi'in sadayana. Al-mukarramun para kesepuhan wabil khusus kesepuhan setempat ngaku pribados dipihormat. Tehila kapangulasa Habib sadayana anu ngarojong sareng anu ngabantos sareng anu ngabiayaan sareng anu ngayakeun kana acara ieu pangaosan nuku primadus dipihormat oge tehila ka aparat pemerintahan nuku primadus dipihormat. Oke terhilang ibu bapak semua anu hadir, anu ngabantos, anu ngadukung, anu cinta dalam pengawasan nunggu pribadi sebarwan. Alhamdulillah dina waktu ieu urang sadayana tiasa kemangariung dina acara pengawasan, acara tolak ilmu, acara ngahirupkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sadayana. Dina waktu ieu pribados bade nyampaikeun hasil pengawasan jaman. Sabab kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam antos masihan janji masihan sayembara masihan kabingahan ka jalmi anu menyampaikan ilmu. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban minal ilmi liu'alliman nasa umtia sawaba sab'ina sidiqon. Nah ini jelas hadisnya sahih. Kitabnya Maraqil Umudiyah Sarah Bidayatul Hidayah. Kitabnya Intihab Sa'adatil Mutaqin Sarah Bidayatul Umudiyah. Man ta'allama barang siapa belajar baban satu bab minal ilmi daripada ilmu agama. Jadi lamun nyarioskeun tolap ilmu itu fardu, ilmunya ilmu agama, ayal mahsus bidin. Kitab tafsir Qurtubi sareng Tadzkirah Qurtubi tinggal dina kitab Sittin Masalah sareng syarahna Bapori Abdul Karim. Lalu nyawa saya kok bejakin jalan kitabnya. Kitab kenaon saha pengarangnya supaya masyarakatnya itu ragu. Mau ragu tinggal nyusul meser kitabnya di toko kitab. Dibawa ke ajengan, ke kiai, dibuka bersama. Untuk dipikiran kusorana. Lalu dipikiran kusorana, kual kata nagaran. Akhirnya dilurus-lurusnya bakal menggol. Dah paham kan guru sarang guru. Apa syarat hasil ilmu na? Hasil ilmu itu na. Muntah ilmu na, mual hasil ilmu. Enam dia genap ibu. Nah ulang nyebut enam dia. Guru nama mulai bukan enam, genap dia. Alah lantana wal ilma illa bisit takin.
Ingat, kamu tidak akan berhasil ilmu kecuali dengan 6 perkara. Lamun teu aya 6 perkara, moal hasil. Saumpi ka antapsiriha bibayanin, akan aku ceritakan, akan aku jelaskan, akan aku pertelakan kepada kamu dengan sejelas-jelasnya. Hiji, zakain, cerdas. Kadua, wahyirsin, kada demes, cek bahasa Melayu nama. Sungguh-sungguhnya kada demes, kesengsel. Jadi, lamun tipu-tipu, poe, naik kelam ilmu tegah halangan, hujan tegah halangan, naon jawab sok dalilna, naon hujahna, naon alasanana terugi, demangka, poe aya baterai, hujan aya payung, itu, lamun naik kelam ilmu tegah, poe guys, apa naik baterai, alinangan duit mah, urusan poe. Nyangan duit pun hujan lagi nyangan duit ayah urusan hujan, ayah urusan poe. Tak, mencari ilmu itu lebih dari mencari dunia. Iji, dakain, cerdas. Dua, hirsin, kada demes. Syekh Abdul Qadir Jailani, anjana nyarios, saya tiap lagi datang ke rumah-rumah para ulama, datang ke pintu ulama, seperti gagak, anuka sengsem, anak kadaharan. Saya ingin dihuapan ilmu ku ajengan, dihuapan ilmu ku guru, dihuapan ilmu ku ulama. Datang Syekh Abdul Qadir ke rumahnya para ulama. Jadi lain dipanggil, ilmu ma'ibu seher dina. Geogle itu maksudnya nyata geogle tapi salah-salah kita dipaca bisa dorakal mau nyoyen tobe YouTube segala tadi itu geloba ilmu mangan itu manfaat itu berkah namun sebabnya gak perlu pahala-pahala ijilah kain cerdas buah hirsin kada gemes kati luas dibalikin sobat ayah jalmi itu gak nyala dan tua. Bentar lima, ayam hiji ganjar dengan dua atau dua tikel. Lakukan ganjaran 10, ya 20. Mengganjaran 100, ya 200. Ya tilu, mengganjaran dua. Kahiji nu maca Quran, hara rese. Mungkin ini. Bismillahirrah. Dan di sekolah, hese maca Quran. Ganjaran dua. Sebab, Hese itu kagak belajar. Kul huwallahu ahad. Hesenya gajaran dua itu. Double. Anu teu bisa, anu bisa mah tong kitu wae. Hayo anu bisa kitu wae. Ah udah mun yang dobetan cek mana aja gitu lagi. Kul huwallahu ahad. Montong itu bisa mah. Dorakan, iya mah diajar Quran jadi kan bisa dipaksakan ganjaran dua, sanes bohong ibu bapak dua ganjaran karena hese pusing akhirnya teh goreng dipaksakan terus belajar Quran disebutnya apa pak ibu pun hese alat terus jadi macam teh jadi kan lancar hek dipaksakan gak terbelajar dua ganjaran. Jadi dobel lamun 10 kan, satu huruf itu 10 dikasih pahala. Kalau lamun gitu mah jadi 20. Melinguk itu ya. Ulah tong melinguk itu ulah. Eta mah bakati ku sobar dipaksa kene. Kan dua nu ganjaranna dua teh wudu numurun ala nulir wudu, wudu deui. Ya niatna entong ngawai turu pala hadas itu, ngawai turu dua. Disebutkan tadi tidul wudu memperbaharui wudu masih punya wudu tadi dia sholat mohon untuk sholat mohon can batal nek sholat asar can batal wudu lagi itu cahaya di atas cahaya pahlanya jadi dobel nawaitul wudu a lillahi ta'ala untuk nawaitul opal hadasi untuk apa rencananya hadas can batal disebutnya memperbaharui wudu jadi wudu deui. Jadi entos wudu teh diangin tepat.
geus teu tepat teu batal. Lohok asar jan batal. Mungkin maghrib jan batal, biasa di angin deui. Adi mah wudu deui. Dur tadi ge jan batal aya wudu deui. Wios jan batal ge. Nawaitul wudu sunnatan lillahi taala. Nah pakai sunat, ada anu tadi ge jan batal. Tapi syarat tadi sudah dipakai. Lamun teu make ilmu jadi haram. Wudu nu tadi can dipake salat teh wudu deui jadi makruh jeung Imam Ibnu Hajar haram. Kenapa? Yang tadi belum dipake. Wudu nu tadi kudu dipake salat, geus dipake salat salat naon wae mun teh wudu deui sunah. Mun can dipake salat teu meunang disok wudu deui. Kenapa? Naboho. Mahwae turokal hadasil asdori niat abdi ngilangkeun hadas leutik. Nawaitu niat abdi rokal hadasil asdori ngilangkeun hadas leutik. Listiwa hati sholati untuk memperbolehkan sholat. Wudu untuk memperbolehkan sholat. Sholatan itu. Jadi bohong, gak bohong. Wudu itu jangan sholat, kayak sholatan encan. Encan patah wudu deui tekeni. Hukumna makruh. Cik Ibnu Hajar haram. Seperti cincin dua, inci dua. Cik Ibnu Hajar mah haram ke gini. Pakai cincin dua. Kadang hiji. Lamun di dunia hiji, di dunia hiji, wios. Lamun di dunia dua, di dunia dua, haram. Cik Ibnu Hajar makro. Cik Ibnu Hajar haram. Mantep ya lah, pakai cincin dua. Mun ngane ilmu, ibu-ibu sami. Ibu-ibu seluruhnya. Mana ibu hijau? Ia dah hijau tak? Hijau tapi kadiu sudah tak? Hijau tapi kadiu ayat 10 tapi hijau. Mana nak tak beli tu? Jadi hijau mana? Kita akan mukia. Tak abinya Leos Kio, abinya Leos Kio kamu pun ayat protes. Ayat agenan cincinnya tilung tilung. Wah, langsung keluar apa mana? Cuma hal-hal dan rawat tu ayat tilung. Oh, datinya haram memang. Ia macam kita buka di muka. Ibu, ia laki lain. Bapak, lawan cincin sapanangan ini dua. Cek Imam Rawli makro, cek Imam Ibnu Hajar haram guna hiji hiji. Artinya bahula tilu cincin satu degree nol. Artinya bahula. Dan niatan ini bahwa lama yang main sunat niatan dan singkat dia sunat itu dia tiga foto Habib Umar bin Habib, Habib Zain bin Samir, Habib Rizik Syihab tiga cincinan mana? Nanti sunat sunat Nabi dia nak tahu nanti ni bahwa lama Habib dia tak nah, ilmu dan niat nak ejak tonyok di rumah aja tu aku hari tinggal dia tergerak ke ilmu ibu sebab dia kena tahu. Niatan ke salah bahwa air nama niatan sunnah. Kadir teringewa, cek batul ke pantas, tapi cek Rasulullah sunnah. Nah, cek Imam Beraja, cek ini dua. Jadi. Kita mau protes, mau nanya kemana? Nah, Abdi mau jelaskan dulu. Mendiasa istri jadi hiji. Nah, dia punya dua kilo tema hiji. Mendiasa dua, bios. Dengan hukum gitu. Ya, itu asalkan cara mulai mencek hukum. Tah Imam Ibnu Hajar nya liwas lawan wudu encan dipake teh wudu deui teu kene kana diangge heula. Haram hukumna cek Imam Nuhli mah makru. Untuk maka wudu tuh atau kain tadi can salat mah pake salat heula. Itu contohnya ya. Tah wudu tos beres wudu diangge salat. Petel lohor teh can batal tapi ka asar, tah asar teh agas deui eta teh hukumna teh cahaya di atas cahaya. Sunnah Nabi disebut tajdidul wudu. Nawaitul wudu, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kunaon teu ka hadasi? Pancen aya hadasna. Jadi kana suci. Putus batal berarti kudu hadas. Wudu dileungitkeun hadasna jadi suci. Ieu mah suci kene. Anu nawaitul wudu'a aya opat. Hiji beser wiwis, dua beser darah istihadah. Nau no, jemulan mengadara kaki lu besar itu kaopatnya anu ambeyan anu ambeyan nawai itu sami hiji besar bibis laraki dua besar darah istri istihado besar itu salam nama
apa namanya? Nyata wudu. Can batal wudu deui. Nawaitul sami. Mun bese udara nawaitul wudu'an. Listiwati salati tegeng nawaitul mahrasi dan darahna aya kene. Kumaha carana? Insyaallah mungkin. Cara nu bese wiwis, cara nu bese darah, cara nu bese itu mungkin insyaallah. Aya namanya yang cedera bukan era dua wudu. Can batal wudu deui. Maca Quran alam apa lepas hese tapi dipaksa ke itu dua pahanya ketiga panitia pengajian. Jadi panitia pengajian mengadakan pengajian dia punya pahala datang jamaah berapa orang jamaahnya semuanya pahalanya kepada yang mengadakan pengajian. Alhamdulillah ayatnya di dia ayat Al Habib Abdul Hakim, Sarat Habib Habib Anu Sanesna, oke aya pengatur waktu, pembawa acara, pangersa Ustaz Sofian, ieu sadayana panitia-panitia anu ngayakeun pengawasan mudah-mudahan pahalana dilipat gandakeun ku Allah nya. Nah, jadi tilu hiji panitia pengawasan pahalanya dobel. Dua wudu, can batal wudu deui disebutnya nurun ala nurin cahaya di atas cahaya. Yang ketiga baca Quran ala resek tapi dilengkenan. Anu tadi syarat-syarat hayang hasil ilmu teh hiji zakarin cerdas, kadua wahyu resin kada demes kasem-sem sungguh-sungguh, katilu was dibalian sobar, teu apal oge bios, teu apal oge kajeun teras maju. Yang keempat wa bulghotin. Bulghotin teu ada bekal. Dah kalian wasitin masih boleh nak bulgotin yang kiri bekal itu bekal ongkos nawasna bekal meser bintamna biaya kamu meser bintilna tetapi tidak kaya. Lamun dengan bintamna kan sudah tanggal biasa jalan saat kiri kita mual biasa jalan segera kiri pasti meri meser. Tak kadang-kadangnya biaya kelima wa irsyadi ustadin petunjuk guru. Jika mau ibu-ibu maca buku kan ya, nanti ibuku zaman lainnya siapa pengarangnya? Abi kamari kalau kapan kamu ada tamu nyalang buku agama dikarang oleh Dr. Andes Profesor Haji Anu Muali Bejakir itu kita nyaralahan. Saya orang bodoh, saya orang hina, tidak punya ilmu tapi bisa menyalahkan. Kenapa? Saya punya guru. Dia orang sudah pintar sampai pangkatnya doktor terus profesor Kiai Haji ditinggalin salah. Kenapa salah? Bertentangan dengan Rasulullah SAW. Bertentangan dengan ulama. Jadinya tercantum jadinya masalah akidah dan masalah fikih beda. Kada ditip ibu mengeser kitab, mengeser buku, anu laten, pengarangnya siapa? Tau sabarannya? Bisi ayah buku-buku anu kunut itu bin'ah. Tau di PSR lah, kurang mau ngajar. Tak kosong kunut. Kayak Imam Abdul Rahman Al-Atos kasinggung. Imam Umar bin Abdul Rahman Al-Atos kunut itu dari Isa dibaca sampai subuh. Doa kunut dipakai wiridan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait sampai subuh diulang-ulang ribuan kali itu doa. Doa paling hebat doa kunut. Ini dibahas babi. Harus ada petunjuk guru, mun daya petunjuk guru baca buku di pikiranku sorangan eta lebih banyak salah daripada benar. Contoh, aya bapak ajengan yang yosil siswi-siswi sanawiyah, siswi aliyah sedang head boleh belajar di masjid karena darurat, karena pakai sotek. Tuh bisa saja pakai sotek, tetap nggak boleh. Ya tapi mana dalilnya? Jadi tetap bacaan buku dari guru ke, ya tetap nggak boleh haram. Anu ini seorang yang itu haram ke masjid. Jadi peraturan ilmu Rasulullah harus diambil dari guru. Jadi disebutkan irsyadi ustadin petunjuk guru. Kurang contoh kalian sadada. Aya petunjuk guru kieu. Ibu-ibu teh ngange kite. Eta ngange kite dina kukuna geulheut. Begitu tos suci salat,
wudukna cenah eta kitek teh da make kitek na geureun wios sanajan bari teu dikerok cet tuku teu dikerok geus suci wudu wios da make kitek na geureun eta mah tapah ceuk manehna tak eta teu aya petunjuk guru ngajina ku sorangan baca buku sendiri dipikiran oleh sendiri pendapat sendiri. Nyawa dalil dina kia yuk tabaru ma bidawam yuk tabaru ma bidawam yuk tabaru bidawam ma la yuk tabaru bidawam eta dalilna dihampura anu langgeng perkara anu dihampura mimiti tak eta dalilna cina kan memakai kitengnya sebelum sedang hen ketika suci enggak usah dikerok karena pakai cek tubuhnya sedang hen. Aruh teu meunang mah keur suci make kitek ka wuduna eta teu meunang jeung manehna itu salah. Aya ge kieu lamun jalmi keur bulan puasa teu meunang make minyak wangi keur bulan puasa mandi ge tong make sabun wangi da keur puasa baham bau ieu tong dibuang da keur puasa ieu baham anu bau keur puasa leuwih wangi mung Allah daripada kasturi dibuang, dihilangkan, jadi makro. Jadi kota ini bau paham tu kuasa teh dipuji ku Allah, jangan dihilangkan. Lamun tipe-tipe meminum atau memakai obat pewangi supaya paham teh sengit salah. Dan bau teh dipuji. Muncul saunnya dua jam dua jam dua siang. Akhirnya kan karena paham tu lah. Itu kan. Langsung kita betul tak? Dan bau yang dua mah tak ada bau nah eta teh dipuji jeung saha jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la halu pang saim atyau indallah min rehel rezeki pasti bau paham orang yang sedang puasa munggu Allah lebih wangi daripada kasturi tah ayeuna ti wangi teh ngane minyak wangi keur tarawih subuh wangi kan siang wangi kene, sore wangi kene berpuasa, wios dah makan nanya putih. Nuntuk kene mak berpuasa, bulan puasa di bulan yang ini minyak wangi, tak ada makro. Ayo makan nanti wangi, makan ni. Lu pada ihrom, haram pakai minyak wangi yang ihrom. Sebelum ihrom pakai minyak wangi. Terus abdas, terus abdas, sholat sunat ihrom, terus niat ihrom, masih wangi, wios dah makan nak memeh ihrom. Tak iya ge cenah make cet tubuhna keureuh teh tah itu salah tidak pakai guru tidak pakai irsadi ustadin tidak pakai petunjuk guru maka kedah ngane guru guruna anu nyamuk kepada Rasulullah. Yang terakhir waktu di zaman zamannya lama satu zakadir pinter tapi pinter iya sana seperti kudu dicari kumaha carana sangat pinter. Karena muncet dokter mah jadi mun hayat pinter cenah ngamang opat sehat lima sebut ya opat sehat lima sebut lima sebut nah tak etam aku jelma pakir mah jadi cenah lu mau agak pese bangsa susu nong empat sebut empat empat sehat mau agak pese jadi naon lu makan bodoh jauhan cek dokter mah cek kesehatan mah iya tak mana madu susu lo maksudnya cek ular mama lain nggak ada hal daging dia mah tak pelet nggak ada hal lauk cai mah tak pelet doraka mah tak pelet maksiat mah tak pelet itu jadi mah tak bodoh adalah berbuat maksiat jadi jauhan supaya jelas kada gemas telas ayah sobar ayah bekal ayah petunjuk guru. Yang keenam waktu zaman lama zamannya jadi tidak sekedar kurlamita ini hasilnya kalau orang ngejelaskan hasil ngawas kamari man ta'alama baban minal ilmi barang siapa belajar ilmu satu bab liu alim manasa rek dibejakin ke kamakur akan dijelaskan lagi kepada orang lain akan disampaikan lagi kepada orang lain akan diajarkan lagi kepada orang lain. Uktiah dia akan dikasih oleh Allah sawaba sabina sidikon pahala 70 sidik.
Jadi tugas ibu bapak, tugas nanti iya hasil ngawas serius gitu, sebarkan lagi. Asal dalilnya tanggung jawab, mu'tamad, dapat dipegang, kuat dalilnya, sebarkan lagi. Mun hasil ngawas ini bejakeun mungkin bakal gaduh pahala 70 sidi, pahalanya besar. Itu jadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi kamari ngawas urang papai hiji-hiji Haji Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Yang kedua Said Ahmad Rokir. Yang ketiga Said Ali Aidin, ulama besar Mekah Madinah yang sudah tua. Yang keempat Syekh Umar bin Hamid Jailani, cucu Abdul Qadir. Said Ahmad yang dia abdi nuju ngawas kitab Fathul Bari Sarah Bukhari, sarang kitab Hayatus Sahabat, sarang kitab Muntahasul. Anjeunna ngajelaskeun masalah hijrah. Sahabat-sahabat Nabi ketika hijrah menjual barang-barangnya semua. Kupikir segala. Wabi dicatat di kuping ke, jadi pengawasan teh anu langsung dari guru. Jeung anjeunna Robi hadebaya ya Aba Yahya. Rasulullah nyarios Aba Yahya. Hei Ki Suhaib, anjeun geus ngajual tanah, geus ngajual kebon, ngajual rumah demi hijrah beserta Rasulullah. Anda kamu telah menjual seluruh harta benda dengan harga yang murah demi hijrah bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos terangnya. Sahabat Nabi itu hijrah dan nyanak-nyanak pan bumina ditinggal, tanahnya bakal ditinggal sebab diancam mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Akhirnya sahabat anu kabur tidak bawa apa-apa, anu sempat ngajual tanah kebon dan rumah dijual ulah. Rasul terang ayah sahabat karena Aba Yahya menjual tanah rumah kebon dengan murah karena hayang nabela Rasulullah nyabiayaan Rasulullah hijrah. Cik Rasulullah begitu Abu Yahya datang, hei Abu Yahya robi hal baik anjir untung jual belimu. Apa nih mau murah? Untung jual belimu karena untuk sabilillah. Nah syaratnya penjelasannya Cik Said Ahmad itu guru Nabi Benici Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki gaduh putra Syekh Ahmad. Dan dua-dua lagi guru Nabi itu ulama besar. Cahayaan wudu terus tamat alu cahayaan. Tuh. Ulama akhirat tara maksiat, tara dolana. Penjelasan tadi naon wae nu dijual ku urang, naon wae nu dikorbankan ku urang, apa saja yang kita jual kita korbankan untuk ngaji, untuk jihad sabilillah, untuk masjid, untuk pesantren, untuk ongkos-ongkos pengajian mencari ilmu, itu semuanya jadi akhirat bukan dunia. Robi hal baik artinya jual belinya untung walaupun duwi uangnya habis. Tah ayeuna ku ibu-ibu bapak dipahami telas ditapakura urang oke kudu kitu. Sahabat Nabi kadé teuing kanah dimurahkeun iman kebon dimurahkeun asal bisa ikut dengan Rasulullah setelah hijrah karena di Mekah tidak aman, teu bisa ibadah terang-terangan. Akhirnya harta perdana dikorbankan diikhlaskan untuk biaya hijrah. Urang oge sami mun naik nurutan sahabat Nabi henteu polo ge bios henteu sadana bios. Umpama na istri, ibu-ibu bade ngayakeun panaosan, bade tolak ilmu, kedah gaduh ongkos jang angkot, kedah gaduh ongkos ojekna, naon wae kumaha wae carana sakat biasa angkat pengawasan itu jadi akhirat. Itu ieu, tapi jelasana kitu. Jadi entong ragu-ragu apa saja yang dikorbankan untuk sabilillah hartosna sabilillah teh ngawas pengajiannya telah ngabangun masjid, ngabangun madrasah, majlis taklim, pesantren atau infak sedekah ke anak yatim, ke fakir miskin,
anu bencana alam, anu membutuhkan eta sadar sabirina. Hartosna di jalan Allah. Tanaon wae eta entong laku, tekadkeun, yakinkeun hate bakal kamenang. Cekap ka ditu. Sabab urang sok aya ragu, tanaku eta di lilingkeun, yakin bakal kamenang. Urang contohkeun sakedap. Gaduh atos 10.000 anu sarebu dipasikeun ka pake miskin, dipasikeun ka musafir. Kagelandangan, kajalmi pengemis, dipasikeun 1.000 tinggal 9.000 Yang 9.000 dibeli teh baso, dimakan. Tah, anu urang bari nu 8.000 nu 1.000 nu disebut urang teh nu 1.000 di akhirat aya. Nu 9.000 mah lebet kana sepinteh. Terang sepinteh. Wadah waduh. Dimam jadi terperut jadi ngeken tak ada mana nu batu nu urang itu nu sarebu anu bakal ka akhirat ngan tong nyungkeun nu mana tong nyungkeun nu alam nyungkeun nu mana gulungan mana deui masih ada atuh 10.000 ka pake teh sodako jadi nu ngeun nya ibu sing salamet di akhirat cing musafir nu ya Allah ieu nu masih ada atuh sing salamet di akhirat satu-satu mau nanggajara satu-satu pake itu malas ya orang tua mau nanggajara 21 orang yang ada ya Allah idami menghadapkan terjadi Siti Hampura, Siti Salamat, Siti Babia nah 21 sama jadi pahala orang sodako ayah dan hidungnya dibalas gunungnya kitabnya irsanu iban Siti Aisyah Rode Anha masihan warna hiji masih warna hiji masih kerja sodako dan dia hiji jadi sahabat ibu jangan ini saudara kontes tadi jangan korma kabelan korma hiji jadi terasa untuk menganggap enteng mana kata saudara kong sakitnya sirum gak pernah iman sama bulan sirum korma satu butir korma lebih dari semua sakitnya sirum dia bakal dikanya kok mau sakitnya korma untuk menganggap enteng mana mau ikhlas akhirat jadi penghalang neraka tak ajungan susul ieu musafir ka imahna ngomong naon disusul ku sahabatna musafir anu dipasian ku Siti Aisyah kabumina diimbi pas lebet teh kabumina musafir jang kabar urang teh ieu mah dibere sodako ku Siti Aisyah poe mah hiji urang doakeun Siti Aisyah sing dihampura Allah sing dirohau terus doakeun nya sedang mah cik baru urang teh eta anu diutus ku Siti Aisyah ku Ilmi cik Siti Aisyah ngomong naon eta nu dibere sodako tadi di jero bumi na ngadu akeun ka ibu jeung keluargana oh atuh itu mah satu-satu kurang kurang akeun deui ya Allah eta jelema anu dibere sodako ku abdi anu ngadu akeun ka abdi sing dihampura dosana sing salamet sing jebat terus hidup akeun karena lamun batur ngadu akeun geus males satu-satu orang balas dari dia pun sudah kote kasih kita mentor sekarang untuk lumbung angkut ya sih diganti kolektor di perdana terus sih selama dia sih kamar yang bukan dia mulanya ah kok batin memang itu dia kan kuah syukur jadi satu satu balikan tulang anu angin lagi kan dia jadi dua satu jadi kalau dengan angin lagi dia pun dengan angin lagi jadi satu satu jadi pahala nanti dibalas kan dia mah masihan antos, dia masihan nunga jadi satu hal. Menoyong sodako di dua agen kebatur, kurang kurungan dua agen tadi, kami dua satu. Namun dengan dua agen tadi, jadi itu masihan nunga, kurang masihan sodako jadi satu-satu. Kita naik sama Iwan, dia mah tata ramana, cekap. Tah yang pertama, yang kedua Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki kengausna dina kita patubari nyarios masalah tolak yuk panuain ibu bapak sebuah anum wajib ya no tolak iya untuk karasa sudah menjadikan kebiasaan di lemur di kota mun pasea seutak seetik talak seutak seetik cerai ena jatuh dia begitu dijatuhkan talak begitu ucapkan talak kali tadinya sudah putus pernikahannya sudah putus kata ibu-ibu kena seringnya wakosan kata loge ngangka wakosan mana kena keresan
kedah keur ngobrol keur bunga kuluk-kuluk ieu tadi ieu teh ulama ulah samarangan nyebut cerai nyebut talak ieu jatuh hanya kana kana keur deureuy teh entong keur serius mah sok tara narima Cek Said Ahmad bin Muhammad kabeh bin ngaos pas babna bab tolak lamun tolak diheureukeun jatuh tolak emosi jatuh tolak sandiwara jatuh ada masalah dari India datang ke Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki bahwa di India mengadakan film sandiwara suami istri pemerannya suami istrinya pemerannya itu benar-benar suami istri memerankan masalah cerai cek suaminya gua cerai lu panggil hei biar nyari marah jatuh tetep kermain film nih nah itu kermain film panggil hei tapi bener suami istri ya jadi kusabab main filmnya supaya ulah dosa nya suami istri beneran memerankan suami istri beneran mengatakan dalam sandiwaranya gua cerai lu nah itu tetep panggil nyari marah tetep jatuh lamun terus nyebut gua cerai lu ditolak si aku ahi berarti hari tak ini pegang putus tali pernikahan kata istri dicabak terus harap bersetubuh mengkongo hukum nanti zina tadi dia yang kedua ku surat jatuh surat tulisan saya cerai kamu jatuh atau lain nolak sia jatuh tak tulisan dia tapi pun ku SMS cek Said Ahmad tidak jatuh karena SMS bisi numakena batur kecuali wau yang nulis yakin salaki sabab sabab-sababna ayah kurang contoh gue abdi hidup jamaah di boleh rakyat calokin aja sama abdi kerjana di Tanjung Priuk bongkar rumah biasa dua tahun lagi nyawa sudah abdi lah jadi waktu calokin aja kuih datang ke bumi cek salaki tetanya kemana mama ponangan kasih gantinya cek saya tentu hidung siapa di sepatu cek aja tong memangkatan nya cenah da jeung kua dinggin lanjeutna sami jeung abdi kadieu teh hapena kadieu cek mana ka anak mata ini asal teh ditulis lamun teu balik bandit ditolak ku aing sia dina tulisanna ditinggali ke abdi lamun teu balik bandit ku aing diserahkeun sia dina tulisanna naik parasman di Cigadeuk teh kondangan teh naik parasman di sana si ada penyakit teh dibuka dulu olah jauh salah ibu yang ngamuk jauh tanya teh tuh muntah balik maghrib serahkan ke gue tahan kita jam setengah lima sore bayang gue ke pelerek dulu terjadi tak mau panas mantek gue ke zaman macet jalan tol di Cigania kapan nul kapur maghrib kalau saya jam setengah, ini saya jam setengah, kan benul deh. Jadi ke zaman macet lah. Begitu maghrib di benul, kayak nih sana beda beret, jatuh tolak di benul. Jadi dongkap ke rumah sudah jatuh tolak. Kan lalu kembali maghrib diserahkan saya buah ini. Taita jatuh tolak, kan di benul. Harus di benul deh. Begitu waktu maghrib kayak dirinya tak jatuh tolak. Lalu dongkap ke bumi cari maghrib untuk jatuh tolak. Nama yakin dan menulisnya salaki yang telah cek papa jika yakin salaki ya nama jatuh tapi lo pun tidak yakin salaki dengan SMS bis batur nanti saya teman jadi itu jatuh tolak iya namun deh ayah bahasa akhir buat cerai lu dan tetap ngibut buat cerai lu salaki mah inyalahan gak tau dia biasanya kesalaki kita nyebut akan ayana tulisan tadi mama gua a ayana ditolak hiji nah tapi sejauh akan nyebut apa ima apa ayin tak ada man tuh jatuh nah mas apa mana ayah kejadian saya sudah tau mau ngamuk ya aku udah ngamuk ayah salaki kami beri jadi pak majikan ada tilu
pamaya ada biru ya. Eta anu nungkolot pan salakina pikir mani hape di sana. Mama ku aa ditolak hiji heula da anu sepuh ngamuk kitunya. Lebih dah saya biasa, mama kuah di toilet dan sebut nama. Nah, kata ada biasa dia akan. Ima, bisa menulis lagi. Tapi kalau menulis lagi, saya lagi nanya nunggu kalau. Pakai sini pun akhi mah, pakai sini tu menulis ada lain saya lagi. Tapi tak dosa, sebab SMS dekat sini jalan mana, di sini salah gunakan. Itu fatwa Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah kamari amin. Nah ini urang mah mun tadi contohna da ieu salaki anu ngamekna jeung nyamun ke kondangan jeung nu nulisna langsung salaki meneran. Da ditanyakeun teh sahaja nulis SMS bapak beak jadi. Ieu bisi eta teh ari HP nu salaki aya nu nulis batur bisi kitu da eta mah teu jadi tolakna. Jadi dina SMS mah masih dipermasalahkeun. Nitip anu jadi masalah mah lapat tolak pira serah dijatuh cerai putus pisah jatuh. Gua cerai lu jatuh tolak. Gua pisah lu jatuh tolak. Gua putus lu jatuh tolak. Lamun diseret geus lah gua akan maneh ka mana? Eta mah diseretkeun can jatuh tolak. Mane ku akan lagi diseretkeun ka mane can jatuh tolak. Kudu make niat, mun niat tolak jatuh. Mun teu niat tolak dijatuh. Atau kieu akan mah hayang bebas heula ieu mah, hayang lelengohan heula, eta can jatuh tolak. Da lelengohan teh aya lengoh teh barang bawa, aya lengoh teh barang jingjing, aya lengoh teh boga pamajikan. Jadi masih kaitu ka dieu bahasa. Teu jatuh tolak kecuali niat dina hate. Tapi pemahaman ieu wajib tenang. Sebab seueur anu pasien paribasa diserahkeun sia ku ahli eta kedah ngarujuk deui nyariosna kieu akan ngarujuk deui ka mama bapa ngarujuk deui ka ibu kalah kitu jadi lamun teu aya lapan ngarujuk deui nya entos teu aya hubungan sang istri teu aya atos ditolak tabahasan Sayyid Ahmad bab infak bab biaya kanggo sabilillah entong ragu bakal jadi akhirat maka kudu pake yang kudu pahaya-haya abdi aya wasiat di guru kapungkur kadieu ajengan mana nek wasiat lamun anu ngaji engke tos beres ngaji wayahna mun boga milik pasihan eueun pasihan mah jika binti insya Allah mama doakan weh ya yakin Allah bakal males abinti maksakin poe Senin teh pun ngawas teh masakan teh di poe bingung kene tengah bungi canangin lamun dintu Senin teh pun piring teh pun dietak 10.000 jaman kan ayah anungku kusti di wartos kita lain riak yang nyontok ke bahwa dibalas malam malam minggu langsung sepuluh ribu jam kita sami mana pada balasan dibagi mana kita sami di mana antosnya di Allah ngan jalan aja lemah ayah kurang ciatinya di usia kade cara mengaji puasanya entau darat sebab kita duitnya duit juri duit juri ke berarti ayah jamaah abdi lamun duit sok ngapopan ka abdi tah eta juri berarti ngapopan juri tah ibu eta teh salah di keluarga tanah dulunya jadi abdi nyontokeun bahwa nawe nu disodakokeun dina jalan Allah sapertos Habib Hakim ieu ngimpakeun hartana di jalan Allah mual ragu mual sak mual mangang deui mesti gelah ke akhirat sebab menyariusnya Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang kedua abdi kamari ka Habib Muhammad Rizqi Syihab alhamdulillah anjeunna nuju tablik akbar di Ciawi Bogor tablik akbarna di loteng tingkat kedua di bumi dari Mekah anu di langsung ke lawan
Sriming ini begitu kan? Sriming, sriminya setengah lima di Mekah yang abdi di Bogor mah jam 11. Anak tak baik kabar lah jadi dia nyari ustaz. Abi diungkan penjelasan tafsir wal asri. Alhamdulillah dijelaskan. Tafsir surat wal asri ajar lebar. Kedah diamalkan bulan. Yang ketiga Said Umar bin Hamid Jailani cucu Syaikh Abdul Qadir ulama besar ini ulama akhirat ngajelaskan masalah lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abi ngawas di pos bukit bumi lah dari Hamurok meninggalnya ke Ka'bah teh alit ketinggal di luhur bukit lah pengawasan anak ngawas kita Fathul Bari itu juga bahas Erina akromakum ingda wahi akamum sesungguhnya nupang mulia namanya KPT pang takwana itu di antawisnya ibu jami nusok telan mungkin la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Terasa bincet bin semit, kami masih yang amanat. Kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sarang dawa budu, langgeng budu, langgeng siwat. Ibu-ibu, mun ati nyusur dia kudu hayang. Kamu bapak-bapak mah, ati memang ngawas itu. Nina tadi, siwat sunat kentara. Iji, dua, tiru, ibu kudu hayang. Bapak-bapak kudu yang turutan. Ati ge, saprat cekuru ati, Said Muhammad Pakir Jailani, di Istanbul, Turki. Nyari usul bahasa Arab tadi, ilaha manehnek pake siwat. Iya, sunnah Rasul. Namanya sadar abi. Kapukur abi, tarangannya siwat. Saranya Rasul menjelaskan, pahlanya besar, tetap tertarik, tapi mengguru kesibutkan. Mama ngejajahkan siwat kemana? Langsung karena hatinya bunga, langsung ayat daya sadawat. Tak ibu ke, di Hadramawat ibu-ibu teh nukiran di kalian namun kena cek Habib Umar bin Hafid namun santri Karim santri Hadramawat dina pesakna eueuh nukieu bohong lain santri kaula Habib Umar bin Hafid kata kada ada ibu-ibu nukieu mun teu aya nukieu ku akar gedang sami teu akar gedang ku anu bisa asa ulah puji Samsung. Di satu mah muati di bagaimana? Lain kesuri, lain ulah karo. Kau ibu kerja di tangan, meniku akar gedang daripada putih samsu. Ibu-ibu kena, bapak-bapak kuati jajahannya. Tak, kia bahasa mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Abi berdiri Mekah ramai, cenair ngadur bendera la ilaha illallah. Di Mekah ramai, di Hadramaut rame, kenapa terjadi? Kunaon aduh lain bendera Zionis yang dibakar. Kenapa bukan bendera PKI yang dibakar? Bendera merah putih dibakar, ibu itu tuh sanksinya besar. Ini mah bendera Rasulullah. Di Ciandi ada pasaran. Eta pasaran sakti. Pasaran mah sakti. Kumaha saktina? Sanajan jagoan ge mungeun digotong dina kitu mah. Kadua, anu geus digotong ku eta tara bari deui. Batak pasaran sakti, di Ciandi eta pasaran tutukna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kumaha mun tanyahoan ku bangsa eta? Pasaran di Ciandi beunang. Paul di dunia, abi jamaah abi sudah banser, akrab abi, dihormat wa abi. Nah abi tidak setuju kegiatan, mau naik bakar matu, Zionis di Papua begini. Kalau mau ngambil yang kayak ini, silakan. Atau di Palestina, upamana, koyong jihad, koyong jagoan, silakan. Abi mesti berkali di Jalur Gaza. Nah, hiji digemuk abis lah, kesejahteraan. Bela anti korban aku tadi masih absor gebukan gara-gara masuk ke Jalur Gaza tanpa izin itu hayang ngabela lamun bani jadi jagoan ke pemuda-pemuda Islam jeung kafir perangan pemisah ke Islam intiem eta bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mun perang dikancepkeun hiji di bawah hiji abdi pernah ke Istanbul ningali pedang jam
Ja'far Toyar. Itu Ja'far Toyar, Ja'far yang terbang. Ku Allah diberi sayap di poin kiamat, di akhirat dia diberi sayap di surga makhluk. Sebab tangan keduanya putus, dia kelam kata bendera, direbut ku kafir dari dia, disabak ku pedang dan ke buntung dua nana ke perang ngabela kata royah jeng liwa. Itu bendera Rasulullah, bendera RI oke bendera putih mau dimakan. Bila aku bendera lagi loh dari waktu wakar itu nama kane. Jadi ayah wae masalahnya kurang pengantin. Ini itu nggak bakarnya sih dihampur ada satu Allahnya. Karunya nabi menjadi masalah kane. Abi kan kasih ibu. Namun sebabnya dari bendera hati kita mah di cianting nama pasaran di ayah sih nabi di pasaran kan ini timnya. Ulah nepikeun kesalah paham ayo bendera la ilaha illallah Rasulullah eta dihinakan langsung Allah ke singgung. Hadirin sadayana, satu acara ngebahas keterangan di Habib Zain bin Samit sareng Habib Umar bin Hamid Jailani sareng Habib Rizki Syihab ya. Abi pertarusan heula ya. Milih teu gabujeng insyaallah. Kahiji saya pernah mendengar ceramah bahwa kita tidak boleh mengatakan almarhum pada orang yang sudah meninggal karena katanya mendahului Allah. Seharusnya Allahumma yarhamhu. Apakah betul itu tidak boleh? Mohon pencerahannya karena kita sudah terbiasa mengatakan almarhum. Yang kedua, adanya apa hukumnya merokok di teras masjid menurut tiap mazhab? Terima kasih. Yang ketiga, Pak Ustaz boleh tumaros guru istri upami nunjuhet ingin tengawurukkan ikhro kata Nabi Juz Aman sementara dia ayah guru dari Nusanes selang waktu hetna lumayan lami upami dili burgen kamatos kamulan kali nyosna anu kaopa kumah upami kurang nyumbang kamatis masjid nu dibangun tapi nganggo embel-embel, embel-embel, embel-embel. Lan? Oh, hari ini jangan pola tinggi lah. Segera tinggi ya, oh. Kalau sudah boleh di embel umum, ya dihaturkan kasar sepuh-sepuh orang keluarga nunggu. Nutos manawat ya, nutos manawat. Nah kita kalbet hiji-hiji mungkin biasa jatuh kemudian sampingan-sampingan yang level dia ayah dia masihan kau yang anu anu kira contohnya anu pertama adalah saya pernah mendengar ceramah bahwa kita tidak boleh mengatakan almarhum almarhuman iya pak agengnya nanti pun itu leres. Nggak menyebut almarhumah ya kan, tepat. Nggak kurang tepat. Memang benar, kurang tepat. Iya, harusnya. Bahasa almarhum itu yang di asih, anu dipika asih, lalaki almarhumah, anu dipika asih, awewe, istri ma almarhumah, pamanggil ma almarhum. Seharusnya di dia, yang kapunya Allah. Allahumma yarhamhu Allahumma yarhamhu atau Allah yarham supaya begininya atau rahimahullah moga asih kaita jami Allah ibu bapak sepuh anu ieu kalimat almarhum itu memastikan dia dikasihi guru abdi nyarios ieu hadirin anu dimuliakeun ku Allah taala kaita teh cenah nya moga doa teh cenah. Kata-kata jenang naon di sini nama memuji hadirin itu dimuliakan Allah itu yang memuliakan Allah yang dimuliakan siapa? Kita apakah benar kita dimuliakan Allah? Hadirin anu dimuliakan Allah dalapan gitu warna biasa lah iya serius itu ya ngan apakah benar hadirinnya dimuliakan Allah? Itu contohnya jadi kembali kepada bahasa aina almarhum bapak anu yang dikasih Allah bapak anu apakah benar diasihi?
Jadi kedahna Allahumma yarhamu atau rahimahu lantas ngan teu salah salah teuing teu ngan kurang tepat. Aya contoh ieu. Syarah Bughyatul 5 jilid. Bughyatul Mustasidin 1 jilid disalah jadi 5 jilid. Aya bahasa ieu. Lamun anu meninggal dunia tara salat, tara zakat, tara puasa, tukang maksiat, jangan dikuburkan di kuburan orang-orang soleh, harus pisah pakai pelang. Kuburan orang-orang soleh, kuburan orang-orang munafik, orang-orang brutal, orang-orang berandalan. Jadi dipisah, harus pakai pelang. Itu tidak meyakinkan. Kebenaran lamun kenyolankan mayit, ayah Pak Ustaz nyarios ieu. Geus nyolankan mayit nyarios. Hadirin sadayana, saksikan. Ini mayit ahli khair, ahli khair, ahli jannah, ahli jannah, ahli surga, ahli surga. Itu salah. Saksi palsu, saksi bohong. Tapi kan anak buah, 4 orang naik kereta. Di kereta, bentrok. Sili tusuk ke mabok, yang dua meninggal dunia. Ketika yang dua meninggal dunia, laporan ke hati, tengah malam ingin dikuburkan. Untuk menghilangkan jejak. Jadi semua bisa, ia maunya ke mabok, balik ke negara lu. Nomor dua, di korban. Tapi mau nyolak ke mana itu Pak Ustaz. Pekta ini, yang telepon yang beli, masih cari sholat ke Nabi Loka. Wayana, kenapa? Adina, mana-mana hayat. Ya, jadi ke dolaka, tapi bisa, abis mah, kubatur, weh. Siapa memperkuat ke doliman? Kupak Ustaz, setelah. Pas kos kelakin dia sedia saksikan dia main main saya cara licin dengan jawab pandir mabok sini tuh belum bintu kumanyu saya salah kedua doakan dia main sim jadi main saya sim jadi ahli surat itu untuk saksikan ishadu untuk ishadu untuk saksikan lah jadi saksi palsu bisikir saksikan dia main main saya Mahmud yang maidat ke saya jadi saksi palsu kan jelumat jadi saksi bohong murah kabela nusara tahun saya sebut saya pun awan sebut awan saksi ke dia maid saya kotek kenapa pake kotek saya lain dulu gitu saya dibalik bener lagi dia matuh sakup ke nyebut kotek kan mas aku bisik-bisik kasinggung tahun ke sakup nyebut kotek untuk nyebut halus gak kotek. Mantan almarhum itu yang dikasihi, tapi ini tuh salah sekali dengan almarhum itu yang kurang tepat. Seharusnya Allahumma yarham atau rahimahullah, moga Allah kasih atau Allah simulasasi ke ilmayin. Ilmayin itu dipikir kasih ke Allah, pancan buku. Itu contohnya. Kecena asa canggah hati dan menyebut almarhum itu ajengan di ustaz dan kiai. Sanajan kiai saya ustaz Aisyah masalah ya. Ye. Aya ibu-ibu. Dongkap ka Rasulullah, ya Rasulullah, putra abdi mana ngirian peran, wios abdi ka dumun tadi. Korbankan untuk peran, membela Gusti. Jangan ibu mun wios abdi mah ka dumun tadi ieu putra abdi ngirian peran we. Ngirian peran jeung Rasulullah, begitu peran jeung Rasul gugur di medan pertempuran. Eta ibu-ibu no langsung dongkap ka Rasulullah. Ya Rasulullah, putra abdi kumaha? Mati di medan pertempuran. Gugur ibu meninggal dunia. Eta ibu-ibu langsung ya Rasulullah. Hari'an laka bil jannah. Hari'an. Gampang mana yang menjawab ke surga teh. Gampang ke surga. Jika jadi ibu, tong gampang ke surga, gampang ke surga. Bahwa anak ibu teh nyari was ke nanu terayawan fa'adna. Sabab jerman nyari was anu dosa satu kalimat. Nggak kuburan karena rakata 70 tahun. Masalah ngomong menutup ayah hatinya dipermasalahkan ke Rasulullah. Jangan memastikan surga ibu. Bahwa anak ibu kehidupnya kalau ngomong ke bener, itu bakal dihisap tetap. Nah, itu jadi cerita ibu-ibu teh hari'an laka biljana. Maneh majang, gampang pisan ke surga teh. Cik Rasulullah, entah mau kenyamun gampang ke surga. Kudu dihisab oleh ibu, bisi ayat kalimat anu awan terucap oleh anak ibu. Komo masalah nu jelek pisan mah ieu mah nyarios lepat oge okay, dipermasalahkeun. Nah jadi almarhum teu lepat, almarhumah teu lepat ngan kurang tepat.
Jadi urang mah teu terang almarhum teh naon hatina. Kos di Ciandik ka Bukur aya ibu-ibu boga incu dingalana langsung dengan ku sorangan dina Quran. Kabeneran aya jahanam, tinggalana jahanam. Incuna ibu jahanam neraka teh. Mau mau teu terang ibu mah teh. Kan teu dosa teh nyaho, aya teh jahanam teh kuwe meuleuh. Kadua, kumaha hukumna istri anu nujuhen ibu ustadah ngaburuk ikhrah upami dieja wios teu dosa da ngeja kuruk ikhrah anu sanes Quran kemi nujuhen anu teu kenging mah jeung amal dieja ulah di amal mah ikhrah contoh-contohna seseuna sanes Quran. Kalau poin contoh-contoh Quran, maka tetap ini. Kalau lesan cenah nuju henta lami, oyah nawe, dah ayah anu mudukeun jeung ayah anu nyarang. Di mana nu mudukeun jeung nu nyarang bentrok, maka anu nyarang menang. Yang mengharamkan baca Quran, head, ada. Karena head haram baca Quran. Yang mengharuskan mengajar Quran, ada. Muridnya sudah ada. Lamun lami aina perena bisi harila deui yang menyuruh mengajar ada yang melarang baca Quran ada maka unggul anu ngalarang jangan baca Quran anu kenging mah bener teu salah anu kamari ku abdi dijelaskeun aya anu maca Quran salah dileleskeun ku istri nu head wios dan niatna ge menelkeun salah. Atau ikhro, ikhro itu ayat Al-Quran seperti surat Qulhu di eja. Eta tetap kegenging. Ayat sebagian ulama menyebut kegenging, tapi sebaiknya jangan menyebut kawal menyebut kegenging. Kalau saat hendak nalami, wios, lamun cara larangan tetap larangan. Sana hendak nalami, ka masjid tetap kegenging, sana hendak nalami, baca Quran tetap kegenging. Nu kegenging mah, nek leut baca bismillah, tos leut baca alhamdulillah, baca Quran kene kegenging. Ai ngajar Quran di ama di ejahi ula. Lamun ikhro sanes Quran, ikhro sapertos anu bahasa-bahasa sanes Quran ula. Sapertos bahasa sholawat, atau tasbih, sapertos Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Eta mah sanes geus maca Quran di eja bios. Ari kul ya kulhu atawa alam nasoratan nabi surat Yasin mah eta mah yakin eta mah maca Quran. Jadi ieu nyana kawal anu paling aman. Sanos saya nyebutkeun kenging, saya rabullah ibulah. Sabab urusanna jeung Allah Subhanahu wa taala. Teras kumaha hukumna majlis nu nyumbang ka masjid aya embel-embel di hatur muga dihaturkeun ka sepuh-sepuh urang keluarga untuk manawat ta eta kenging ngan satu-satu. Jadi kieu bahasa satu-satu teh jadi sarasulah kenging ngan pahalana kali itu urang Arab benten ti urang Sunda Arab bahasa Rebo atau Arab di mana mun aya nu maot antara diajikeun di makam. Ayo orang Sunda masuk dia di kini makam. Ia makam, ia ngaji, saminggu. Di kuliah dia ke Aina 4 juta. Saminggu ku 10 orang, 4 juta. Ayuna terus naik 4 juta setengah. Sama bensin naik. Ditawar dia, abdi. Ya dia mah abdi. Takdir lu tawar dia nih. Sama lagi di saminggu, 4 juta. Tok 4 juta itu 4 setengah tuh. Kayak di bensin mahal itu. Pakai serang, gue suka juta lah, 4 juta setengah. Gue 4 juta, nggak murah aja lagi. Tuh, bensin. Gue kemarin tau gitu, baru gitu. 4 juta setengah, tahu tawar, kengi, nggak kuli. Kuli baca Quran, pahalanya untuk barang yang mati. Mau guna nggak jalan, dari buruhan. Ya jalan ya, main. Satu huruf, ya aku sebesar. Kok mau saya jajar, kok mau satu surat. Digancang ke bacana, dosa besar. Dabang ke kuli. Ya lah tetap orang datang ke kemauan ke kuburan ya maka Yasin terambus mau dosa anu kuli maka dah satu hata aku dah tama ulang ayat yang tidak baca tak itu jual beli itu mah hukum nanti kuli harus jual beli kemi hukum kuli membaca Quran
kitabnya tarhim wa tarhim sarana sarang kitab inarun terujar ditinggal sarang kitab ayatul khabir sarang nahdi taisir karangan Syekh Yasin al-Padari sarang al-Habib Ali ramana Habib Muhammad bin Ali al-Maliki kemi kuli membaca Quran di makam tadi sunnah sok membaca Quran di makam seminggu terus malam di buruhan kemi tadi ya api sodako yang masjid semen saratusan kesi dua truk kamu masjid jadalnya jadmani bapak jauh kubur kemi biar nah satu-satu kan jadalnya kayak itu jadalnya jadmani bapak lamun kurang dia mah sodako ya semen yang gajar yang macam bapaknya atur nomor mungkin wae ya para panitia ge ya sing digapir dan segala sing dihapus dosana sing dilancar ke jadi ngadu aja deui jadi 21 jadi bahasa satu-satu bukan berarti tidak boleh ngan gajaran plus plus katosnya plus plusnya jadi urang mere ieu batur mere nungana kitabna ieu sadul ibarat insyaallah mungkin upami giliran mungkin upami bahasan dan surat al-asriyah yang terakhir apa hukumnya merokok di teras masjid menurut tiap madhab terakhir upami merokok di tiap madhab benten-benten untuk di madhab al-opat di madhab dua madhab ini di madhab tasawuf imam kutub hadad untuk nyarios ujung sehdi saja pas kau serius hukum merokoknya makruh tapi bisa jadi halal kitabnya tinggal di kitab tahsirul mansur hanya di tahsirul usul kitabnya ngarokok makruh jadi kenging tong dipermasalahkeun komo anu sok mah dan bisa jadi halal satu di pom bensin dilarang merokoknya mohon aja komen dilarang merokok kedua di bis AC nya dilarang merokok kalau ayah dalam dilarang merokok ya tak jadi haram namun sama enggak kan dilarang tempatnya batur mun pembeksi urang mun nulis urang dilarang merokok mun ngarokok urang kan urang mun nulis lagi iya bos kehadosnya pembeksi AC tapi macet akal mucer hukuman kahiji sedang baca Quran. Ayat baca Quran nyalon buat ini. Yang dahulu siapa? Yang dahulu yang baca Quran haram merokok. Anu dahulu merokok datang orang yang mau baca Quran haram baca Quran. Mana mutiara merokok? Orang sedang merokok kita datang baca Yasin. Tak orang baca Yasin ini haram baca Yasinnya karena baca Quran di depan orang yang sedang merokok kitabna Fa'idul Khabir bilih diterang anu jelas pasti insya Allah mungkin Pak Ustaz upaminya giliran nabi sana itu disini sebut watahrumu kiro adul Quran inda manjas laukun tunbak wayin tahrumu tahrumu itu haram kiro adul Quran baca Quran haram inda man dekat orang yasabun duhon yang nenyawa terokok bahasa yang sebut Arab minum nenyawa terokok ayat umbang jadi nu haram nu baca Quran tapi kalau kita baca Quran datang kita mah ngarokok tapi haram nu ngarokok nah di dekat orang yang sedang baca Quran jadi haram kedua di dalam masjid haram lamun abdi nyebut haram di dalam masjid bukan keterlaluan karena kutub hadat langsung bukan di masjid pun haram itu ulama tasawuf wakat jajah mabitah limihi a'immatul min ahli kamar misruqutil hadad wa ahmad al-hadwan wa abdullah basaudan kitabnya salah punya salam kitab pawaidul makiyah ditinggal jadi saya sekali mungkin ditinggal kan anu sok rokok garutekan makruh bios dengan makruhnya sakitnya jadi kan namun sahabatan sahabatnya sepuluh, sepuluh makruh sepungkus ya sepuluh siki jadi 100 makruh sepuluhnya lo bungkus, 200 makruh lamun sampai 200 makruh sabar oleh makruh lamun 10 tahun sabar lagi
satu mohon hiji, sabur mohon di sakilo. Ayo mau di gunung-gunung mana ada? Opat puluh dinten dari kamawat kendah dire. Jadi karena sokar mau ya, abi di nalara, dan abi dia sokar hari itu. Jadi jengkol jadi merokok sama sorlat. Abi utara nggak pun sok jengkol, sok putih, aman tuh sama. Jelma tukar ada jengkol jadi putih, tong jawabkan merokok, dah sama-sama. Nuh teman-teman ngomong kia, tos ngadahar jengkol, langsung ditempat kunci satu, kaita jadi sunat. Sabab min jadi plus, baku jadi sunat, ayat apa gelo, ada dengan gelo. Jadi dalil nanti kapan pen, baku jengkol jadi sunat, baku min jengkol jadi plus, ya baku jengkol ditempat kunci satu jadi sunat, ayat apa, ulah. Dari KPP, tak, opat turin tenggeri kamot, kedah tos diri. Jadi yang harus ke Ajroil, buatan Ajroil, tapi 40 tahun, 40 poin kamot bejaannya. Karena bisa aja juga bejaan, namanya kita ada salah hujah di poin lemaknya. Sana sih, abis sana. Jadi harus sama roko, abis dengan larat, tak abis besok ada hal putih, jengkol, bangsa, bau-bau, itu sadari-sadari dikurangan abis. Sami maklum. Kami mati masjid, tegengin, kerbaca Quran, tegengin, geger pengawasan. Mungkin insya Allah lah, bagian diri Nabi sangat supaya jelas. Bagi Iroge, kitab barang dulu abis, Syekh Amin Haroni masih hidup. Orang itu berbeda, tersepuh 110 tahun, ilmunya luar biasa. Tafsir hanya kelebihan 39 jilid. Salah satu musim 30 jilid, ilmunya luar biasa, masih hidup. Abdul Jati Mayun jarak di ijajahan iya kalau saat koyong ijajah tafsir surat wal asri lu kedah diamakin kurang wal asri innal insana lafi khusir illa ladina amanu wa amiru sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Empat perkara lu kedah diamakin kurang mua jadi jilma rugi insya Allah mungkin pemikiran abdi ayo nama cekap kumargi pertarungan lagi beliau lebih bisa kena dibahas maka kalau bahasan surat walasi insya Allah saya akan tenang kuali di sana kitab-kitab mulai ngejelaskan namanya bahwa sodak kote namun sodak kote dos namanya rios bahasa rios telah kurban kurban abdi masukin yang kurban doma kapan ustad atau kapan panitia mangan yang ngambil dos untuk ingat hayang sukuna, hayang hulu ngetok mun hayang tapi muli wai marami lamun kiri ya abi kurban ya kutun ya abi pangisah dan coklatnya ya tak rasa dari kami hulu kan ya nah itu apa guys ngomong deh jadi entong kurban itu entong nah sama gak inget kene kurban sudah kasihkan lupakan mun hayang kasaran lagi muli marami ngasih dia entong, entong kita entong tak iya guys abi ngasih sudah lupa kita mau saya emang tahun sama enggak? Itu anjuran dari Rasulullah SAW mengus berbuat kebaikan, lupakan sudah. Tahun sama enggak? Etap akhlak alam segera. Ayat itu mah di wantos gede hoyongan, hoyongan, hoyongan. Jadi ayat, tahun deh, emel-emel. Insya Allah mungkin bicara kuali kita bisa ibadah. Rupina kamu ayat nama cekap, kalian yang itu tadi masalah-masalah untuk kalian di istri, masalah tolak oleh sami, emutan usadayana supaya sekolah kenging yang manfaat wantos kedirikan usanes bahwa diwujud ditolak siah kuahim deh hari tak kena jatuh kedah ngalu yuri akan ngalu juga mama bapak ngalu juga ibu kedah kituri muntah ayo bahasa ruju berarti sudah bukan suami istri namun jiman bersetubuh berarti zina namun hamil tina zina anakan anak zina bolu zina bukan bolu inilah kenyataan hukum itu. Terus diwantosan tadi kita. Alhamdulillah, saya nacanak awana bijen, kumerkah pengawasan, mudah-mudahan ulang sadana, singkening ilmu manfaat, singkening syafaat Nabi Besar Muhammad SAW. Lebih nancegap, saya nacanak awana bijen, pilih ayah nuka singgung hapunten, kasadayana, pilih lepat, pang menerken, pilih hinti sesuai ke ulama, tolong diralat, tolong dibetulkan. Lebih nancegap, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.